Satu jam sudah sampai sih. Berarti ke Sumber Sewu Safa bro ini gagal mas. Oh. Jadi kalau mungkin ada yang minat di obral, kalau gak minat dibakar nanti mas. Oke siap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasinya di kali ini ya, di Bondowoso Pocanganom teman-teman. Untuk lebih tepatnya di markasnya Safa Audio Bondowoso ya. Sound Factor-nya Bondowoso teman-teman. Yang sekarang sudah upgrade total. Untuk yang di bawah ini 4 box ya, itu 21 in, dan kemudian di atasnya lagi ada 6 box itu 18 in teman-teman. Dan kemudian arainya model gantung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, ada 7 box ya. Dan kemudian rudalnya ada 2 box, itu double teman-teman. Arenya juga double ya, 10 in plus tweeter. Untuk speakernya ini pakai RDW teman-teman, kalau gak salah ini pakai RDW ya. Oh ini bosnya. Ya kalau cuma di Jember dia kan satu jam sudah sampai sih. Berarti ke Sumber Sewu Safa gak jadi sekarang untuk tahun ini. Ya gak menerima ke Sumber Sewu. Iya. Jadi nantinya dibuat acara takbir di Jember ini. Iya, iya. Oke, oke. Terus speknya di sini yang dipakai untuk di Mumbul ini. Ya. Berapa sat? Anak-anak sana itu minta 8 atau 10. 10 sat. Udah pakai kontainer. Kalau saya kereta tergantung penyewa. Kalau masalah son 16 cukup, 20 sub cukup. Iya sudah cukup, tergantung permintaan. Cuma mintanya berapa sub? Minta 10. Minta 10. Jadi siapa tahun ini main di Jember. Iya. Di Jember di Desa Mumbul Sari. Ini masih prepare. Jadi kita tar lagi lihat acara kesamnya. Untuk pemuda dari Mumbul apa ke sini apa gimana? Sudah OTW. Sudah OTW ke sini. 15 menit lagi sudah sampai. Oh, 15 menit. Jadi kita tunggu dulu ya ini. Oke, teman-teman. Itu tadi ya. Penjelasan dari bos Bahul ya, bosnya Safa. Ternyata Safa tidak ke Sumber Sewu untuk tahun ini. Untuk acara takbir ini di Mumbul Sari ya teman-teman, di desa saya ya ini, di Mumbul Sari. Untuk malam takbir ngejob di Mumbul Sari. Untuk pemudanya, pemuda ganas. Pengalaman di Bali gimana, bos? Oh, alhamdulillah pengalaman di Bali. Untuk power di sini ada RDW ini ya. Yang paling bawah ada RDW, ada 2, dan ini juga RDW. Dan kemudian tipenya ditutup, teman-teman. Dan juga ada paslep 2 ya. Dan tipenya juga ditutup.
Terus di sini ada asli 4504 channel. Terus yang di atas ini power apa ya? Mungkin yang tahu monggo di komen teman-teman. Karena saya agak tahu ini ya. Tipenya ditutup teman-teman untuk dua power ini ya. 4 channel. Kemudian di sini ada panel. Untuk boxnya kombinasi Bandung dan Bondowoso teman-teman. Nah ini yang 21 in ya, 4 box ini dari 3D box custom. Nah kemudian yang ini, yang ini dari Bandung teman-teman, 7 custom speaker ya dari Pak Emir ini yang Bandung. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 yang dari Bandung. Kemudian yang atasnya lagi 18 in ada 2. Ini dari 3D teman-teman. Lihat ya di market. Jadi cek soundnya hari ini dipantau pemuda ganas Mumbulsari. Cek soundnya pakai 10 subwoofer teman-teman. Untuk genset di sini berapa KVA itu ya? Ada di atas truk teman-teman. Yang tahu komen aja ya. Untuk powernya total ada 8 unit ya. Untuk kabelnya ini Sound Queen teman-teman, pakai Sound Queen ya. Dan juga ada raging di sini. Dan juga ada 1, 2, 3, ada 3 palet ya. Oh di sini ada satu lagi, ada dua lagi teman-teman. Ada dua box lagi 18 in dari 3D. Ini. Box custom ada 2. Kemudian yang ini box lama kemungkinan teman-teman. Single ini ya. CLA single, CLA Waterboy ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 teman-teman. Oh ini dijual ini mas, boxnya mas. Jangan ya, mas. Saya mas. Bro. Ini gagal mas. Jadi oh. Kalau mungkin ada yang minat di obral. Kalau gak minat dibakar nanti mas. Oke siap. Monggo teman-teman yang minat ya. Ini dijual dari Safa 21 in. Iya mas, ini mas dijual mas. Dijual. Warnanya juga sama teman-teman. Warna merah menyala ya. Berarti yang dari 3D itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 box teman-teman. 18 in 4. Kemudian yang 21 in juga 4 ya. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Dari
pemuda ganas ya. Oh, pesannya di Bali itu ya luar biasa, alhamdulillah sukses selalu. Itu di Putra itu. Iya, itu musuh kemarin. Iya. Oh, gensetnya sudah hidup, teman-teman. Untuk gensetnya sudah hidup ya. Iya, Mas. Gensetnya yang berapa itu, Mas? 100. Oh, 100 KVA. Oh, 100 KVA, teman-teman. Joss untuk Safa ini. Oke, okay, pemuda Mumbulsari, tunggu kejutannya Safa di Mumbulsari ya. Karena juga di desanya saya, teman-teman. Cuman beda ini. Beda dusun dan beda RT ya. Kalau kecamatannya masih sama. Sama-sama Mumbulsari. Oke. Kita tunggu bunyinya saja, teman-teman. Kita tunggu cek soundnya saja ya, karena sudah dalam ini, dalam perjalanan untuk pemuda ganas menuju markasnya Safa Audio Bondowoso. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legend itu berarti, Mas. Iya. Terus kamu mau ganti yang baru apa gimana, Bos ini, Bos? Ya, enggak tahu yang mau ngoperasikan itu. Oh, yang akhirnya tetap. Pakai yang Legend, Mas. Mixernya pakai Yamaha MGP12X, teman-teman. Dan juga ada ini ACC-nya ada Behringer ya. Ini sudah mau cek sound, teman-teman.